Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tri Setia PDC. Nah, ini kita mau review ya unit terbaru kita dari produknya Tri Setia PDC. 4 MOSFET nih, khusus eret air tawar. Yang dimaksud air tawar itu ya airnya keruh ya. Dia lebih maksimal di air dulu. Air keruh maksudnya gitu. Untuk kemampuannya di kedalaman 10 sampai 20 meter ya. Untuk ardanya yang hitam plus ini untuk yang di atas. Nah, ini dua mode heat dan low. Artinya low tenaga 1, heat tenaga 2. Untuk isi dalamnya seperti ini. Nah, sudah kita tulis unit eret ya. 4 MOSFET jumbo. Kita menggunakan MOSFET baru. Satunya ini 200 ampere. Ini sistemnya eret untuk air tawar. Kita tes beban 1000 watt. Oke, kita tancapkan dulu ke baterai lipo. Ini ya. Nah, ini untuk ikan non sisik ya, ikan tapa, ikan lais atau ikan baung, patin, bisa semua ya. Khusus untuk air keruh, kalau air agak bening mungkin berbeda lagi speknya, nanti bisa request. Seperti ini nyalanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beban kita pakai 1000 saja. Ini masih frekuensi 0. Oke. Nah, untuk flip flop biasanya kita pakai jam 1. Kita naikkan frekuensi seperti ini. Ini sekitar jam berapa itu, jam 10. Kita pakai beban 1000 watt. Sistemnya eret air tawar. Kita pakai mode low ya. Masih menggunakan mode low. Frekuensi di jam 10, flip-flopnya di jam 1. Atau jam 2 juga bisa. Soal frekuensi kan apa itu namanya, flip-flop ini kan variasi ya, bebas. Untuk yang merah, lampu merah ini biasa, ini lampu protek. Nah, sekarang kita coba pakai mode heat ya, yang atas. Nah, ini lebih besar tenaganya. Oh, kita percepat lagi flip-flopnya. Oke, mantap. Ini pesanan nih orang Kalimantan, sama yang ada di daerah Kalimantan. Cuman Kalimantannya sebelum menanya lupa saya, soalnya dia order lewat Shopee. Yang mau order seperti ini silakan, ini toko sapi saya, namanya Trista PDC. Nah, untuk ikan bersisik juga bisa. Saya ingatkan ya, setrum eret tidak bisa untuk ikan nila. Ingat, setrum eret tidak bisa untuk ikan nila. Kalau untuk ikan nila, ini saya sebutkan untuk nila. Nila itu yang ini. Nah, ini heat low 4 MOSFET. Seperti ini untuk nila. Dua mode air tawar ya. Kalau yang ini juga sama, bisa untuk nila, sepertinya tawar asam sama ini. Tutupnya mika. Ini sama pesanan, besok kita kirim. Ini juga, ini servisan orang pelanggan ini, Kalimantan. Ini sama hilo. Ini pesan orang Pati. Itu juga 2 V jumbo, yang berminat silakan. Masih ada satu unit ya. Yang ini satu sudah ada yang punya. Nah, tinggal yang satu ini. Seperti ini. Hilo sama dua mode. Untuk nila juga bisa, tapi nanti menyesuaikan kemampuan akinya gitu. Terus ini besok kita kirim. Ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Ada 6. 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 unit besok kita kirim ya. Yang berminat silahkan, sistem eret seperti ini. Ini tidak panas, cuman hangat. Ini trafonya besar ya. Kita menggunakan trafo 42, ketebalan 2 cm.
untuk yang hitam ini untuk ardanya. Lu di bawah perahu, terserah mau dipanjangin 10 meter atau 15 meter bisa. Terus untuk yang merah ini khusus di atas perahu ya, kita pakai besi 1 meter bisa, besi 2 meter juga bisa gitu. Berarti kita cukup pegang saklar aja sambil menunggu ikan naik gitu. Kalau mau agak irit ya pakai model lo saja, kalau pengen agak irit ini. Nah seperti ini, kalau dirasa kurang pakai model lo, bisa frekuensi bisa kita tambahkan di sekitar jam 12 seperti ini. Ini WA saya, silahkan diminat. Ini bisa pakai baterai lipo 100 ampere. Nah ini saya juga ada nih, kalau ada yang minat silakan. Ini 50 ampere, ada 3 biji, yang ini 200 ampere. Ini 200 ampere ya, 200 ampere, tapi tidak bisa COD. Kedua baterai ini tidak bisa COD. Bagi yang percaya monggo, sistemnya transfer. Bagi yang percaya, kalau yang tidak bisa apa itu saling percaya, enggak apa-apa. Enggak jadi beli juga enggak apa-apa. Oke, santai. Nah, bentar. Ini mau saya apa coba pakai ini bisa enggak? Oke, kita pinjam pakai ini ya. Nah, pakai lur. Jangan lupa ngopi. Nah, mantap. Lembur ini, lembur. Nah, kita pakai ini. 4 mesbat khusus air arab ya, khusus arab air tawar. Ini sudah saya tulis ya, khusus air tawar, jangan air payau, jangan meledak nanti. Ini kemampuannya khusus di air tawar, bukan air payau. Kalau air payau beda. Nah, ini kabelnya juga besar nih, kabelnya kabel berapa ini, 6 mili. Kipasnya juga sudah otomatis. Coba kita tes suhunya berapa ini, 44 berapanya, 39 mantap. Nah seperti ini ya, kalau pengen agak irit ya pakai modul saja. Nah kalau pengen ikan bersisip pun juga bisa tanpa flip flop ya, kalau ingin ikan yang bersisik ya, contoh ikan apa itu namanya, ikan toman. Nah toman, ikan putian atau sejenis kakap di air tawar juga bisa, atau udang juga bisa gitu. Oke, sip, mantap. Yang berminat silahkan, ini nomor WA saya. Yang pengen COD langsung aja di Tri Sita PDH. Ini toko Shopee saya, ini ya lambangnya toko Shopee. Ini WA, silahkan yang berminat monggo. Untuk harganya, ini harganya 1.200. 4 mosfet harganya 1.200. Itu hanya harga unitnya saja, kalau ongkirnya beda ya, ongkirnya beda. Nanti ongkir itu dia mengikuti alamatnya, alamatnya tujuan kemana ya, ongkirnya tadi yang dihitung gitu ya. Cuman hanya biasa, namanya juga termeret. Nah saya ingatkan lagi ya, setrum eret itu tidak bisa untuk ikan nila, ingat, tidak bisa untuk ikan nila. Kalau di bawahnya nila bisa, contoh ikan gurami, gurami bisa kena, ikan toman bisa, ikan lele bisa, sama apa lagi ya, udang juga bisa, udang gitu, kakap juga bisa, kakap tapi khusus kakap di air tawar ya, bukan kakap yang ada di air payau, bukan.
Maksudnya itu kakap yang sudah beradaptasi di air tawar, tawar murni maksudnya gitu ya. Nah, uniknya seperti ini, monggo silahkan. Ini sudah mantap. Insya Allah hasilnya memuaskan gitu ya. Kalau mau yang lebih besar ada 8 MOSFET, juga ada sistemnya eret dua mode. Ini kalau 4 FET ya dua mode, tapi kalau yang 8 dia langsung di mode heat langsung, tidak ada low-nya gitu. Ini semua pesanan semua ini. Nah, itu 2 MOSFET, 4 MOSFET, 4 MOSFET, 4 MOSFET, 4 MOSFET sama. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita dapat orderan melimpah gitu ya. Ini juga belum saya proses, ini ada 2 unit 8 MOSFET, ini tar payo berat, yang ini khusus air tawar dua mode sama. Itu besok kita kirim. Oke ya. Ya udah kalau gitu saya hanya menginformasikan kalau TCPDC membuat unit baru 4 MOSFET air tawar. Khususnya untuk unit eret ya. Unit eret gitu. Oke. Sudah paham ya, yang berminat monggo silahkan. Ini dicatat aja atau disimpan silahkan ya. Unitnya seperti ini, kecil aja. Ini bobotnya kurang lebih sekitar 1 kilo kurang, setengah kilo lah ya. Setengah kilo. Bobotnya lumayan sih. Oke, kalau gitu yang berminat silahkan monggo. Pokoknya tonton terus channel saya Tri Seta PDC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.